Oke, jadi kali ini kita bakal review game Pokemon. Jadi Pokemon ini tapi bukan Indo maupun Inggris ya, tapi Vietnam nih. Kalau kalian lihat jadi tergolong server Vietnam karena bahasanya ini saya nggak tahu nih. Tapi saya nggak tahu ya ini Vietnam apa Cina ya. Karena bahasanya itu rada-rada gini bentuknya cincang-cang. Tong di tiu hoalong. Saya nggak tahu ya membedakan antara Cina dan Vietnam. Tapi karena agar keren kita bahasa Vietnam aja karena kebanyakan Vietnam dah. Tapi Cina juga banyak sih. Kita anggap Vietnam apa Cina nih servernya nih. Sorry ya kalau kalian Si Hang, Abdu, Tantu, Huatang. Kita anggap Vietnam aja. Jadi kalau kalian salah tolong nanti dibenahin ya. Kalau ini server Cina atau server apa. Jadi kita bakal buka dulu nih pas main. Kita bakal buka SMS. Untuk kode redeemnya sebenarnya saya nggak tahu ya. Apakah ada kode redeemnya atau enggak. Saya nggak tahu nih. Kita coba main aja dulu. Apakah ada kode redeemnya. Kayaknya saya pas nemu itu nggak nemu udah kode redeemnya. Mungkin nggak ada ya. Cuman belum dapat. Ini dapat 10 tiket juga. Ya kita gacain aja dah. Kalau dari login pertama itu dapat 10 tiket ya. Wah sih. Ini merah loh. Merah ya. Baru gacha dapat merah-merah semua apa ya? Namanya. Oh, namanya emang merah ya. Tapi kayak rada keren gitu kalau merah-merah gitu. Oke, dikira kan kalau merah ini agak lebih rare gitu. Ternyata memang namanya dari sananya merah. Kita buka Pokemon dan kalau kita lihat di sini ini full bintang. Kalian lihat nih, kenapa jadi Pokemon di sini? Kalau kita dapat full bintang nih, kan lihat nih 1, 2, 3, 4, 5. Itu emang mentok atau mentok lah sekian lihat nih. Full bintang. Baru main dikasih Pokemon full bintang. Kalian bisa lihat sebelah kiri itu full bintang ungu semua. Seharusnya kan kalau misalnya Pokemon baru dapat itu bintang 1 doang harusnya. Kenapa di sini full bintang? Tapi dengan membuktikan teori full bintang ini hanya kita lakukan dengan cara mencoba nge-fake ya, mencoba nge-fake. Tapi ini NT-nya itu kita nggak tahu nih kode redeemnya nih. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kita coba dulu. Karena bila tidak dicoba saya tidak tahu. Jadi kalian kalau punya kodenya langsung komen ya. Ini kita coba nih. Kita buktikan. Ada gambar, kok gambarnya gini ya? Kalau kalian lihat, ini kok ada gambar game lain? Gak jelas juga. Kalian lihat nih, di kiri di kanannya. Itu bukan saya yang naruh ya, emang dari gamenya. Emang dari gamenya. Nah, kalau ada itu gitu-gitu ya gak? Wah, ini damage itu 70.000 yang berarti itu memang dapat full bintang. Emang dapat full bintang. Kalau seharusnya kalau nggak full bintang, dia mereka nggak seharusnya nggak sebanyak itu. Kita coba. Ya dia tuh 50-50 dong. Kita full biasa nih. Oh, kan iya tuh. Beneran di luar nalar. Tapi ini sih yang nggak jelas sih. Kenapa jadi ada anime lain di belakang kita ini? Aduh, ngalangin loh. Sudah tahu ini game Pokemon ngapain itu muncul-muncul juga. Itu saya yang bikin dah. Aduh, ini saya kepencet pula. Aduh, saya kepencet main dua kali ya ini. Aduh, kacau. Saya salah pencet. Yaudah, kita keluar dulu ya. Kita skip dulu. Kita selesaikan keluar dulu. Salah pencet. Oke, akhirnya udah keluar ya. Kita cek lagi nih. Jadi, memang itu ya kelebihannya. Ini dapat semua karakter. Satu. Dan juga kalian lihat ya, damage-damage-nya 38.000, 5.000, 21.000, 70.000, 80.000, ini nggak normal sih, nggak normal. Beneran dapat, memang terlalu mengerikan. Nah, sini-sini karakternya kalau dapat semua gini. Walaupun karakternya susah dicari, tapi sekali dapat, langsung full bintang. Jadi kalian kayak langsung full bintang gitu. Jadi nggak perlu nggak ada bintang 1, bintang 2 aja ya. Tapi sayang nih, kodenya saya nggak nemu. Tapi itu kelebihannya jadi di game ini dari bahasa yang sangat susah dipahami. Kalau kalian mau belajar bahasa ini ya silahkan. Dan juga sekali gacha dapat Pokemon. Pokemonnya itu langsung terupgrade. Langsung terupgrade. Kita cek dulu ya size-nya. Kita cek nih. Pasti kalian mau nanya, bang size-nya berapa nih? Kita lihat size-nya itu sekitar 0,90 GB. Berarti sekitar 900 MB untuk totally. Totally sekitar 900 MB. Tapi rada-rada bahasa apa nih ya? Cina bukan Vietnam gini ya?
Kalau Vietnam, bahasa Vietnam bentar ya. Saya cek dulu. Bahasa Vietnam. Vietnam gitu gak ya kosa katanya? Bahasa, oh bukan, Cina ini, Cina. Karena kalau kita lihat kalau bahasa Vietnam itu kayak Baong, Hong, Fang. Kalau bahasa Cina, kosa kata kayak Cina. Berarti ini Cina ya. Kalau kita lihat kosa kata Cina gimana? Oh ya, low to munda, naik turun buka. Oh chu chin hao huai sao xiao tan tu udai. Jadi ini kayak ada campuran Vietnam, ada campuran kayak curahang Cina ya. Kita anggap Cina aja dah. Gak jadi Vietnam dah, Cina. Nah, kenapa dalam pikir saya ini kayaknya Cina dah, ini kelakuan Cina sih ini. Bukan Vietnam, kayaknya Cina dah. Oke, jadi di sini untuk gacha kita sudah gak bisa, ini gratisan nih. Oke, dapat ini mau kalian karakter itu dua bintang tadi, dua bintang. Muap. Sih, kalian lihat tadi awalnya dua bintang doang dan ternyata langsung menjadi dapat full bintang. Disinilah kalian mau main Pokemon nge-cheat dari dua bintang langsung full bintang. Tapi kalau musuhnya ini harusnya sih full bintang juga ya karena diatur, tapi apa jangan-jangan full bintang itu hanya buat kita ya. Nah, kita pakai karakter ini aja. Turu deh. Walaupun turu, kalau damage kayak gini mah. Kalian lihat nih, 20 itu berarti musuhnya itu normal ya. Kita aja dia dikasih ngecip gini. Turu deh. Duh. Set. The power of turu. Gak berasa mau petir-petir gimana. Turu deh, tak tepak. Asik keren. Asik di dua turun nih. Ini masalahnya dia ini kan sih apa solo sih, kalau misalnya kayak tiga kan jadi cepet gercep mainnya karena kita gantian, kita satu versus seven body. Di sistem kali cepat juga gak bisa pula, jadi kayak rada lambat itu. Tak pukul aja ya, tak. Kita skill 2 nya belum, skill 1 aja nih. Tak. The real pukul aja. Oke, turun deh. Aduh, kepencet lagi ya. Aduh, udahlah. Kalau begitu kita videonya sampai sini saja. Saya karena bahasa juga paham, malah kepencet pulang dan pulang. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa. Untuk download nanti saya taruh deskripsi aja. Sampai jumpa.